burungnya ini? Lumayan lah, kalau 150 burung udah ada dan udah ngasil juga. Kamu juga ikut bangun yang ini? Enggak, ini yang bangun lain orang. Siapa? Orang Kalimantan, Pak Yana namanya. Pak Yana orang Kalimantan? Iya. Oh, jadi Pak Yana yang bangun ini langsung sekalian yang manggil burung gitu? Ah, betul. Jadi memang Pak Yana itu ahlinya dalam memanggil burung sama membuat bangunan ini, dia ahli. Saya juga bisa memanggil burung. Terus? Jadi keberadaan rumah walet di sini nih, saya justru tersinggung. Kenapa tersinggung, Pak ya? Kamu seharusnya juga tahu. Ngapa ada orang yang dekat di sini bisa manggil burung? Ngapain harus panggil jauh-jauh Kalimantan? Bukan begitu, Pak. Memang kami panggil khusus dari Kalimantan. Itu memang sudah terbukti. Saya juga bisa dibuktikan. Saya belum pernah dengar. Oh. Kalau Bapak saya, bisa, saya belum pernah dengar. Saya ini dukun ternama di sini. Saya belum pernah dengar. Selain manggil demit-demit jin-jin ebret itu, juga bisa panggil burung. Nah, usah perlu lama-lama. Jadi, maksud dan tujuan Bapak ini mau apa? Ya, kalau bisa, burung ini aku yang pegang. Tidak bisa, Pak. Karena dari bos atasan kami, sudah ditunjuk bahwa saya yang menunggu tempat ini. Ada juga yang khusus pemanggil burungnya. Hargailah kami sebagai dukun di sini. Bukan saya tidak mau menghargai, Pak. Tapi kami punya cara tersendiri. Kami juga punya cara tersendiri yang lebih jitu. Tapi nggak pakai lama. Kami tidak tertarik. Tahu ini. Dikasih tahu Mas selalu menghina kamu ini ya. Bukan saya menghina. Bapak ini sepertinya mau mencari gara-gara saja. Nggak mencari gara-gara. Ini berdiri di wilayah mana? Ini lahan bos kami sendiri, Pak. Betul, tapi wilayah ini wilayah kekuasaan kami sebagai dukun di sini. Nggak ada dukun punya kekuasaan seperti itu. Loh. Belum tahu, Bro. Kehebatan Mas jaga waleknya, Pak. Ya tentu saja. Saya dibekali. Bekali apa? Nasi. Nasi bungkus. Pisang goreng. Jagalah mulutmu itu. Ah. Iya, dibekali apa maksudnya? Ya tentu saya dibekali dengan bela diri. Hah? Apa? Ilmu hikmah? Apa? Segala macam lah. Apa tadi? Kalau tidak seperti itu. Apa tadi? Bela diri. Bela diri? Iya. Belum tahu ya. Anak sekecil ini dibekali bela diri. Bisa kencing lurus aja udah lumayan kau ini. Kalian gak usah banyak omong. Eh. Bukti yang paling penting. Kamu udah dibicarakan tadi. Gak dengar ya? Saya gak pernah dengar. Bapak ini bisa memanggil burung, dukun, segala macam. Gak ada cerita. Saya gak pernah dengar. Kurang jalan-jalan jauh. Iya. Justru aku dari Kalimantan. Makanya, kalau dari Kalimantan udah jauh, sini cari tahu dulu siapa yang dukun yang paling hebat. Gak ada, Pak. Kok bisa bilang gak ada? Kok beraninya dia masuk-masuk sini, wilayah kita? Itu, gak ada izin pula. Gini aja. Mas, tahu gak? Ini dukun ini, Mas. Paling disegani dan ditakuti oleh seluruh kalangan masyarakat ini, Mas. Itu kan kak kamu. Mas mau bukti, silakan. Saya nggak percaya. Kok bisa nggak percaya? Hari ini juga ini, aku runtuhkan bangunan ini bisa. Kamu pikir kandang ayam, kandang merpati, kandang burung? Boleh dibuktikan. Sok kuat kamu. Kalau kamu mau rugi, kuhancurkan semua ini. Nggak mungkin. Udahlah, kalian gini aja. Mau apa? Kalau kamu ingin selamat, baliklah ke Kalimantan, ini biar aku yang ngurus. Gaji kau berapa di sini sih? Ya lumayan lah. Standar UMR. Standar UMR pada UMR. Sekarang saya tahu, kau ingin selamat kan? Saya nggak perlu minta selamatan dari siapapun. Aku tanya dulu, mau selamat nggak? Saya mau selamat. Kalau mau selamat, pulanglah ke sana. Tidak perlu pulang saya selamat. Ayo, silah. Kasih kejadian. Selamat.
gara-gara kamu keluarkan ilmumu, Jok. Ya. Saya mau tinggal, Jok. Katanya orang biasa, Bang. Biasa. Kamu pemalas kecengeng, Bang.